kadang ada yang tidak cocok, habis ngopi tetap ngantuk dan tidak merasa segar karena nggak ada DNA-nya. Jadi ya, gennya. Jadi kalau nggak ada gennya nggak bisa berfungsi, kopinya nggak guna gitu. Tapi kan itu berdasarkan yang kupahamin ya. Siapa tahu salah. Betul. Ini delay-nya jauh kali kah? Delay-ku dengan stream? BTW, yang masalah kopi bagus diminum pagi atau malam itu sebenarnya aku bilang tidak berdasar. Menurutku ya. Cuma ada sesuatu yang kayaknya orang-orang lupa. Sebelum meminum kopi, mereka tidak mengisi perutnya dengan sesuatu. Makanya tidak heran kalau misalnya ada yang minum kopi terus nanti dubulet. Oke, aman kan? Balik lagi. Tes. Aduh, bentar ya. Oke. Thank you, B. Have a good rest. Have a good sleep. Semoga esok harinya lancar. Thank you. Tapi suaranya lagi tidak ada. Sebentar ya. Nah iya, aku mau bilang yang tadi sedikit ya. Mumpung aku lagi hidupin streamer buat lagi. Iya, kekurangan orang-orang kalau ngopi itu mereka itu tidak mengisi perutnya dengan sesuatu. Makanya tidak heran kalau misalnya banyak orang yang komplain kalau misalnya mual dan asam lambung setelah minum kopi, karena kopi kan bisa meningkatkan produksi asam lambung, asam kan. Jadi agak lucu kalau orang-orang komplain tapi mereka tidak isi perut. Bagus di pagi, tapi kalau tidak diisi ya gak guna, kasihan, merusak diri sendiri. Tapi orang-orang kan gak peduli ya. Maaf ya, nyerocos sedikit. Selaku penikmat kopi ya. Tes dulu ya. Kenapa kok suaranya tidak kelihatan terdengar ya? Oh, jangan-jangan belum masuk. Udah, ramai. Oke, aku lanjut dulu ya. Ih, Sam, tadi aku belum cerita mengenai tadi yang masalah sayur. Terus tadi ngomong. Aku tuh basically kalau di rumah sendirian. Dulu ya, yang buka sendirian. Kalau misalnya di rumah, itu kalau misalnya ada makanan sisa, aku yang ngabisin, basically. Jadi kalau ada sayur di turun nasi, aku pasti disuruh buat ngabisin. Nanti habisin sayur ya, Li.
gitu. Kayak ya nikmat dunia. Let's go. Halo Mas Adli, halo Baz. Selamat malam. Sama kita berarti ya. Kenapa? Kenapa anjay, Bas? Akhirnya tempat ngecil malam-malam. Thank you. Thank you, Mas Jigo. So, thank you, Bas. HBD. Astagfirullahaladzim. These people. Malam, Bas. Apa kabar? Apakah sudah mau tidur? Baru jam 2. Moving where? Here? No. Oh, here. Kabar tidak baik, kepala pusing, cenduk-cenduk. Tumben. Kenapa? Ada apa? Oh, it's open now. Okay. Ada patah-patah apa? Kinda. Mas Adli beli game apa? Aku cuma beli satu, Bas. Aku dulu ya, sebelum aku, kayaknya aku gak ngerekam gameplaynya. Tapi aku main demo satu game, judulnya Kona, Kona 2. Terus aku beli sekarang pas autumn. Dan belum dimainin sih, beli dulu aja. Gak tahu kapan mau dimainin juga. Shift. Oh, okay. Is it good? Genrenya apa? Dari demo aku suka ya. Demonya aku lupa berapa lama, tapi lama. Mungkin kira-kira 1-2 jam. Genrenya horror, adventure, exploration, puzzle, lebih ke kayak sci-fi gitu rasanya. Karena I'm back. Hello. Also, hello, Mr. Y. Thank you for resubscribing. Hello, hello. Selamat malam. Kona, tadi bahas Kona kan ya? Ya, Kona 2 itu
single player, ada radioaktifnya karena ada horornya, terus nanti ada adventure, exploration, puzzle, single player sendirian. Bagus dari segi narasi dan cerita, makanya aku beli meskipun cukup mahal bagiku. Wishlist on Steam. Enggak, ini baru ini. Masih di demo. Masih di tutorial kayaknya, Mas. Also, hello Mr. Y. Welcome to my stream. And thank you for resubscribing. I hope you enjoy the channel. The email. The free ads. Thank you once again. Wih, sorry. Kapan bikin emot baru? I don't know. Mau ganti apa? Also thank you, Mas Jigo. Aku tidak terpikir mau ganti apa, sejujurnya. Dari emot yang sekarang. Plus, belum ada slot baru. Kan? Kona itu pas rilisnya 330, kalau nggak salah, Mas. Kalau belinya sekarang 200 berapa rasanya? Potong 35 apa? So, pretty good deal. Karena aku suka demonya dulu. Mahal banget. Iya, yeah, I know. Tapi bagus. Jadi aku kayak, oke. Okay. Ngeluarin duit untuk segitu dengan demo yang dulu bagus. Kona, iya, yeah, Kona 2. KONA 2. Oh, oke. Lamanya. Beli game apa? Aku mau promosi dong, Bas. Kalau misalnya masih mau jajan game, kalau ada dana lebih, mungkin bukan. Lebih tepatnya aku kayaknya gini promosinya. Kalau misalnya mau beli lagi, biar bisa lebih murah, mungkin bisa beli di aku. Soalnya beli di aku bisa lebih murah harganya. Oke. Okay. Via gift. Iya. Aku jual 85% dari harga Steam basically. Jadi kalau harga game-nya di atas 90 ya, 50. Kalau harga game yang di bawah 50, aku taruhnya 90. Tapi kan jarang ya. Gitu. So ya, aku promosi itu. Mumpung. Kayaknya mau beli. Tapi aku cuma beli satu. Oke. Okay. Thank you. Udah beli belasan. Oke. Okay. Dan aku justru cuma beli satu. Awalnya tidak tertarik beli, tapi kayak pikirnya akhirnya ya udahlah beli aja ya. How to confirm? Oh, it's done. Mainnya lo saat doang. Oke. Okay. Offline kan ya? Rasanya aku beberapa kali sering lihat Bas main game. Kan aku tidak melihat Bas streaming ya dalam beberapa hari terakhir rasanya. Kalau main offline atau bareng-bareng yang lain kelihatan ya. Di activity. Jadi bisa dilihat. Trepang. Oh, oke. Okay. Tapi kan Lost Ark kamu bisa jual ya. So it's basically a good thing to do. Bukan,
Aku bukan lihat dari Steam activity. Aku lihat dari itu loh, dari Discord. Kan kelihatan ya, yang lagi main game siapa, yang lagi ada di voice call siapa. How to upgrade that? Oh. Thunderbolt. Okay. Iya. Aku ngeliat di situ. Jadi kalau ada yang lagi activity, lagi voice call, lagi main game, kan kelihatan ya. Aku cukup rajin perhatikan itu karena sering buka Discord. Complete remission. Tidak putus kan ya? Ini seharusnya tidak ya? Bentar, aku cek bentar ya. Game Rock Like, betul. BTW, di channelku ada ini. Hasil karyanya Bang SB dan Jonathan. Oh, aku belum tambah ya tanda seru. Kalau tulis tanda seru G, nanti keluar info game yang lagi dimainkan. Soalnya kan channelku banyak main game ya, Bas. Jadi kalau misalnya ada yang kepo, bisa tinggal tanda seru G. Lama juga keluarnya. Kenapa? Kok tidak keluar-keluar? Mungkin tadi receh. Hah? Putus lagi kah buatnya? Ih, repotnya. Ih, ya Allah. Good day everyone. Tidak kok. Ini bisa. Bentar ya. Game. Kok jangan-jangan aku matikan ya? Ih, nantilah. Nantilah. Aku malu. Padahal mau pamer hasil karya si Joe sama Bang SB. Malah tidak jalan. Oh, jalan. Itu jalan. Ya Allah, lamanya. Malukan. Tapi ya, di channelku bisa begitu. Seharusnya, Bas. Jadi kalau ada yang kepo, main game apa, bisa tanda seru G. Jadi keluar GDB-nya langsung. Which is pretty fancy. Soalnya kan aku banyak main game ya. Again. Okay. Oh, okay. Keren. Keren. Karena bantuan Bang SB dan si Jonathan. Daku tinggal ngedit-ngedit sedikit-sedikit. So mostly kreditnya ke si Jo sama Bang SB. Kalau dulu kan aku manual ya, masukin begituan. Jadi kalau dapat game dari sponsor itu aku masukin linknya manual. Tapi kepikiran gimana ya caranya bisa biar bisa bikin hal yang mudah. Jadi kalau ada yang kepo tinggal tanda seru G doang. Kan tidak susah ya. Gitu. Ternyata bisa.
didn't I get this before? No. But it's gone. Wait, no. Increase on food movement. Okay. Go here. Go up. Do I have to go up? Aku sambil look ya. Okay. Anda kalau misalnya pusing jangan lupa minum air. Kalau gitu. Siapa tahu kurang air. Anyway, have a good rest, have a good sleep, and thank you. Manual aim, dash, move. It is okay, it is. Okay. Okay. Tadi sayang sekali ya yang Midnight at Disco. Developernya solo dan menunggu, tapi ternyata game-nya berat. Tidak kuat tuh dimainkan. Terus ini agak sayang ya, kayak tidak ada opsi untuk menambah, ganti opsi. Like there are no option for me to change the option in the menu. If I press pause, you know, I'll probably increase the music, the sound effect or such. Nothing. I have to basically end the game and end the progress before I can actually continue and change another game. No. Change the option. Which is not optimum. Not optimum, more like... I want to say efficient, but not efficient for me. That's why it's gone. To Ray? Where? Oh, never mind. I actually did Ray as a term done. Killing the boss. Well, it's actually the main idea of what I'm supposed to do here, right? Yeah. Extermination. Destroy all targets. Targets.
You done? Not yet. Okay. It is okay. Where is it? Where is it? Oh, this one. Oh, okay. One more then. Can I go out from here? Yes. Can I go up? Yes. Can I go here? Yes. Can I go here? Go down. Go up. So 5 waves of enemy. So 5. Okay. Bentar, kayaknya abis ini gue waste dulu pipis. Ada air tidak ini? That's supposed to be the question. Oh, I didn't realize, sorry. Oh, we're done. That's the boss then. Saya makan dulu. Okay. Thank you, Bang SB. Eh, bukan. Thank you, Mas Tigo. Have a good meeting session. Hope it's going to be okay and smooth. Will I die? Probably. Have a meeting. Thank you, Sam. Eh, ya. Kok aku bilang, thank you.
Come on. 33 more percent. Then I'm done. Oh my god, aku tadi mau tanya sesuatu ke Mr. Y, tapi gak jadi. Kemarin sebenarnya mau tanya sesuatu, tapi gak jadi. Karena gak jadi terlalu jauh. Mungkin gak jadi nanya ya. It's a demo and it's enough. Quit? Yes. Should I go to the bathroom now, yeah? Like I wanted to.